Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah meminta seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh tenaga kesehatan guna menyukseskan gerakan Nakes Aceh Cegah COVID-19 atau disingkat GENCAR yang telah digagas pemerintah Aceh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal itu disampaikan Sekda saat menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di kantor Gubernur Aceh Jumat 23 Oktober 2020 malam. Taqwallah menjelaskan, gerakan tersebut akan digalakkan mulai tanggal 1 hingga 10 November 2020 mendatang. Dalam kurun waktu 10 hari itu, seluruh masyarakat Aceh yang mengalami gejala dan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 secara serentak diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Bagi masyarakat yang mengalami gejala juga diminta untuk melaporkan kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, dalam kurun waktu 10 hari itu juga, nantinya para tenaga kesehatan di setiap daerah harus mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi, kemudian melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat. Kepada mereka nantinya, para tenaga kesehatan akan memberikan konsultasi mengenai COVID-19. Taqwallah mengatakan, peran Kepala Dinas Kesehatan untuk menyukseskan gerakan tersebut sangatlah penting. Kadinkes harus mampu mengkoordinasikan nakes di puskesmas, mulai dari dokter hingga bidan desa, untuk turun menyukseskan gencar. Taqwallah yakin, jika gerakan tersebut berjalan sukses nantinya, maka penyebaran COVID-19 di bumi Serambi Mekah akan terus mengecil.